Thank you.
Jangan lupa nanti telepon. Ini gambar buat telepon. Maksudnya kompil kan ada juga. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Makril Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Hadirin sekalian, majlis dimulakan dengan nyanyian dua buah lagu iaitu lagu Negaraku dan lagu Sang Saka Biru. Hadirin diminta terus berdiri untuk menyanyikannya bersama-sama. Satu dan
berlipat sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Jajaran mengkudu berbias kesuma, di celah angsana di tanah Jawa. Ucapan aluan pembuka bicara, di Dewan Gemilang kita bersua. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam satu pasukan polis dan masyarakat berpisah tiada. Yang dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akhil Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Wira Ahmad Kasim bin Karim, Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik. Yang Berterhe Puan Syazurawati Abdul Karim, Naib Presiden Eksekutif TM1. Yang Berusaha Encik Mama Faizal bin Naina Mohamed, Naib Presiden Jualan TM1. Yang dihormati Datuk Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Alhamdulillah bersyukur kita kehadrat ilahi, kerana dengan izin dan rahmatnya dapatlah kita bersama-sama berhimpun dalam majlis penganugerahan kontijen dan daerah terbaik sempena Op Selamat 18 Hari Raya Aidilfitri tahun 2022 anjuran Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Polis Diraja Malaysia. Hadirin sekalian, Op Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022 yang telah berlangsung selama 10 hari dari 29 April sehingga 8 Mei 2022 memberi tumpuan terhadap pelaksanaan konsep penguatkuasaan menyeluruh yang merangkumi operasi had laju, motosikal dan kenderaan perdagangan yang dikenal pasti menyumbang kepada statistik kemalangan jalan raya. Op Selamat 18 juga menyaksikan kolaborasi PDRM bersama syarikat swasta yang melaksanakan tanggungjawab korporat demi menjayakan program yang meningkatkan kesedaran awam tentang keselamatan jalan raya. Syabas diucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa, 10 jari kami menadah mohon berkat Yang Maha Esa. Yang dihormati Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Wira, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan hadirin sekalian. Agar majlis kita pada hari ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita bersama-sama menadah tangan dan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Yang Dihormati Assistant Commissioner Polis Muhammad Zakharin bin Abdullah, Penolong Pengarah Unit Psikologi dan Kaunseling Bahagian Agama dan Kaunseling Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard Ibu Pejabat Polis Bukit Aman. Dipersilakan Yang Dihormati Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, rahmat-Mu kami pohonkan, kasih sayang-Mu kami harapkan. Jadikanlah hidup kami di dunia mendapat keberkatan, di akhirat mendapat keridaan. Maha suci Engkau ya Allah, yang telah memudahkan kenderaan untuk kami sampai ke destinasi yang ditujui dengan selamat dan aman. Ya Allah, jadikanlah majlis penganugerahan kontinjen dan daerah terbaik Op Selamat 18 Hari Raya Aidilfitri 2022 sebagai pendorong kepada kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan dengan cemerlang serta dipelihara dalam keredaan. Rahmatilah segala apa yang kami laksanakan. Tunjukkanlah kami ke arah kebaikan. Bukakanlah pintu kami dengan kebijaksanaan dan janganlah Engkau membiarkan kami bersendirian tanpa hidayah-Mu dalam segala urusan. Engkau tambahkan lagi kejujuran dan keikhlasan kepada kami semua. Engkau berkatilah majlis ini. Engkau tambahkan lagi keazaman dalam diri kami untuk terus menabur bakti dan jasa kepada agama, bangsa dan negara.
Allahumma ya hayyun, ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. Anugerahkanlah kami kesejahteraan serta kesihatan yang berpanjangan, agar kami mampu melaksanakan kewajipan terhadapmu serta tanggungjawab yang diamanahkan. Hiasilah diri kami dengan sifat serta akhlak yang mulia dalam mendepani masyarakat, khususnya pengguna-pengguna jalan raya. Tanamkanlah keimanan, kesabaran dalam diri kami dan juga pengguna jalan raya, agar menjadi pengguna yang berhemat, bertimbang rasa, agar dapat sampai ke destinasi yang ditujui dengan aman dan selamat, demi kebaikan seluruh rakyat Malaysia tercinta. Allahumma ya mujidad da'awat wa qadiyal hajat. Dengan petunjukmu juga, berikanlah hidayah kepada hati-hati kami. Anugerahkanlah kekuatan serta semangat yang tinggi untuk melaksanakan kebaikan dan amal soleh, demi memertabatkan pasukan polis di Raja Malaysia serta negara kami yang dikasihi. Rakyatnya sejahtera sentosa dan dilindungi. Agamu terus terpelihara dan maju di bawah pemerintahan pemimpin kami. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Tuan di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Jangan tertawan alpa duniawi, hanya indah serupa mimpi. Duhai pahlawan kesatria berdiri, hulurkan madah kata berasmi. Wajah berseri jadi idaman, senyumannya manis sungguh tertawan. Hadirnya Tan Sri bintang gemerlapan, langkahnya bergaya bersama ucapan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Yang Dihormati Inspektor Jeneral Tan Sri Akhil Sani bin Haji Abdullah Sani, Ketua Polis Negara, untuk menyampaikan ucapan penutup Bab Selamat 18 Hari Raya Aidilfitri tahun 2022. Persilakan Yang Dihormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kepada saudara dan saudari pengacara majlis, kepada Yang Dihormati Komisioner Polis Tuan Muzakarin bin Abdullah yang telah membacakan doa sebentar tadi. Seterusnya, yang berbahagia Puan Syajurawati Abdul Karim, Naib Presiden Eksekutif TM1, mewakili pengarah urusan kumpulan Telekom Malaysia. Yang dihormati Komisioner Polis Datuk Wira Mat Kasim bin Karim, pengarah Jabatan Siasatan dan Trafik selaku pengerusi Jawatan Pusat Penganjur. Seterusnya, yang dihormati Datuk Sri Datuk Sri dan Datuk Pengarah Jabatan Polis Kerajaan Malaysia, Datuk Ketua-Ketua Polis Negeri, Kepala Polis Kerajaan Malaysia, wakil-wakil jabatan dan majlis kerajaan dan badan bukan kerajaan NGO, dirjemputan, para hadir yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dengan limpah rahmatnya juga kita dapat bersama-sama hadir dalam majlis penganugerahan kontinjen dan daerah terbaik Op Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri 2020 pada pagi Jumaat yang penuh dengan barakah ini. Sebelum meneruskan bicara, masih belum terlewat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf lahir dan batin, kepada para hadirin yang saya kasihi sekalian. Para hadirin sekalian, Op Selamat
Bilangan 18 tahun 2022 sempena Hari Raya Aidilfitri yang dilancarkan mulai 29 April 2022 telah menutup tirainya secara resmi pada 8 Mei 2022 yang lepas. Bagaimana kita sudah maklum, berlaku peningkatan luar biasa terhadap jumlah kenderaan yang dianggarkan mencapai sekitar 5 juta buah kenderaan di jalan raya serta lebuh raya. Berdasarkan kepada sumber daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia sempena sambutan Aidilfitri pada tahun ini, sungguh pun bilangan kenderaan di atas jalan raya bertambah. Namun Polis Kerja Malaysia serta agensi-agensi sokongan seperti Emergency Response Team tidak berharapan dengan sebarang insiden yang menggemparkan. Bagi Op Selamat 18 tahun 2022, statistik kemalangan jalan raya mencatatkan sedikit peningkatan bagi kategori-kategori kemalangan berbanding Op Selamat 15/2019. Sejumlah 15,947 kes kemalangan telah dilaporkan berbanding 15,836 kes bagi Op Selamat 15 tahun 2019. Ini menunjukkan peningkatan 1% atau 111 kes. Manakala kes kemalangan laut telah merekodkan sejumlah 160 kes, meningkat 7% berbanding 150 kes bagi Op Selamat sebelumnya. Jumlah kematian akibat kemalangan juga menunjukkan peningkatan 6 kes atau 4%, di mana 166 kematian direkodkan berbanding 160 yang direkodkan pada Op Selamat 15/2019. Secara keseluruhan, mengambil kira peningkatan isu trafik, jumlah kemalangan yang direkodkan bolehlah dikatakan minimal. Ekoran masyarakat ini peluang balik kampung halaman dan bercuti dalam tempoh perayaan Aidilfitri tahun ini. Pelaksanaan Op lancar yang diatur gerak melibatkan semua elemen Polis Kerja Malaysia serta pemantauan aliran trafik menggunakan aset-aset helikopter dan drone pasukan gerakan udara PGU juga dilihat memberikan kesan dalam membantu memastikan kejayaan Op Selamat pada kali ini. Sementara itu, video-video tular kesalahan jalan raya seperti memandu secara melulu dan berbahaya yang dirakam oleh pengguna jalan raya seterusnya ditularkan di platform media sosial turut membantu Polis Kerja Malaysia melalui JSTT untuk mengambil tindakan segera terhadap pemilik-pemilik kenderaan yang terlibat. Apa yang jelas, kesemua pendekatan tersebut merupakan satu langkah pembaharuan dalam operasi penguasaan oleh SPT dan menerima maklum balas positif serta diterima baik oleh masyarakat. InsyaAllah, melihat kepada keberkesanan dan impak positif yang terhasil, Polis Kerja Malaysia optimis untuk meneruskan inisiatif sumpah ini di masa akan datang. Dalam pada itu, kehadiran petugas-petugas Polis Kerja Malaysia dalam menyalurkan perkhidmatan dan menghulurkan bantuan bagi kes-kes atau situasi di luar jangka kepada masyarakat, khususnya pengguna jalan raya yang berhadapan dengan kesulitan sepanjang Op Selamat ini berlangsung, amatlah saya hargai. Inilah yang diharapkan oleh masyarakat, di mana PDRM memainkan peranan komprehensif dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik dengan penuh amanah dan tanggungjawab sesuai dengan konsep kita to facilitate and not to frustrate the public. Jelas, perkhidmatan yang profesional ini dan berhemah yang dipamerkan oleh para petugas adalah selari dengan tema kita, yaitu polis dan masyarakat berpisah tiada, dan slogan sedia berkhidmat yang menjadi pegangan kita selama ini. Para hadirin sekalian, sesungguhnya kita Polis Kerja Malaysia
sentiasa berbangga untuk terus dapat membantu masyarakat dalam melancarkan perjalanan semasa musim perayaan dan meraihkan kemeriahan musim lebaran ini dalam suasana kekeluargaan dengan penuh rasa selamat. Juga untuk saya kongsikan bahawa kadar jenayah pecah rumah bagi Op Selamat 18 ini menunjukkan penurunan di mana sejumlah 313 kes direkodkan berbanding 545 kes pada tempoh Op Selamat 15 tahun 2019. Jelas, kejadian ini adalah hasil daripada kerjasama masyarakat yang mengisi borang balik kampung sebelum meninggalkan kediaman masing-masing. Di masa yang sama juga, Polis Diraja Malaysia turut menghargai seluruh ahli masyarakat yang telah menunjukkan sikap bertanggungjawab, berhemah serta tahap kesabaran yang tinggi walaupun kita sering mendengar tentang kelewatan yang mereka perlu hadapi, perjalanan yang panjang walaupun jaraknya tidak begitu jauh. Ada yang kata daripada Kuantan ke Kuala Lumpur mengambil masa 10 jam. Ada yang mengatakan daripada Johor Bahru pergi ke Johor Bahru mengambil masa 20 jam. Namun demikian, kita bersyukur kerana dalam tempoh yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran, kita semua dapat meraihkan hari raya ini dengan penuh kegembiraan selepas kita kodok selama 2 tahun. Kerjasama dan sikap positif yang dipamerkan oleh para pengguna jalan raya adalah antara faktor utama yang menyumbang kepada kejayaan Op Selamat pada edisi kali ini. Sebentar lagi, kita akan sama-sama menyaksikan upacara penyampaian anugerah bagi kontinjen dan daerah terbaik sepanjang Op Selamat 18-2022. Adalah diharapkan agar penganugerahan serta pengiktirafan ini akan menjadi pemangkit untuk menaikkan semangat semua warga pasukan di peringkat kontinjen dan daerah untuk terus berusaha memberikan komitmen perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat. Diharapkan juga komitmen yang seumpama ini bukan saja diberikan bertumpu kepada musim perayaan, bahkan diteruskan secara konsisten pada setiap masa bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin. Sekali ucapan syabas dan tahniah kepada kontinjen dan daerah terbaik yang akan diumumkan sebentar lagi. Di kesempatan ini juga, mewakili seluruh warga Polis Diraja Malaysia merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak Telekom Malaysia Berhad selaku penaja utama Op Selamat pada kali ini. Terima kasih juga diucapkan kepada rakan-rakan kolaborasi dengan lain agensi melalui ERT seperti PLUS, Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Kementerian Kerja Raya, Persatuan Bulan Sabit Merah, St. John Ambulance, pihak berkuasa tempatan, Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS, Pertubuhan Keselamatan Sosial, PERKESO, dan juga yang tidak kurang pentingnya, iaitu pihak media yang telah menjayakan Op Selamat pada kali ini. Akhir kata, syabas dan tahniah diucapkan kepada semua jawatan kuasa kerja yang telah memastikan kelancaran majlis kita pada pagi ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Dihormati Tan Sri di atas ucapan itu sebentar tadi. Yang Dihormati Tan Sri, Datuk Sri, Datuk Wira, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, sebagai tanda penghargaan kepada semua petugas Op Selamat 18 yang bertungkus lumus bagi memastikan semua rakyat Malaysia sampai ke destinasi dengan selamat, JSPT Bukit Aman telah menyediakan rangkuman penugasan sepanjang Op Selamat 18 berlangsung. Sama-sama kita saksikan.
Beberapa jalan raya utama dan lebuh raya mulai sesak dan perlahan berikutan peningkatan jumlah kenderaan susulan orang ramai pulang ke kampung sempena Aidilfitri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan suka citanya merasmikan Majlis Pelajaran Ops Selamat 18 sempena Hari Raya Aidilfitri tahun 2022 pada petang ini. Tahun 2022.
lagi. Ha, kain tak sedih. Ha, kain tak. Ha, pakai tu apa? Makan dua. Raya pelang ni semua aku patuhi kemudian ada banyak apa. Banyak pun dia berlaku nak bolong-bolong. Tak apa. Thank you.
bersama Yang Berkenaan Presiden Eksekutif TM1 untuk mengiringi Yang Dihormati Ketua Polis Negara untuk naik ke atas pentas bagi penyerahan kunci simbolik penutup Ok Selamat 18. Kriteria yang telah ditetapkan. Pada kali ini 5 daerah telah dipilih. Mendahului penerima anugerah daerah terbaik adalah IPD Johor Bahru Selatan. Dipersilakan Asisten Komisioner Polis Rauf bin Selamat, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan untuk naik ke atas pentas bagi menerima anugerah. Yang dihormati Sekretarian Hanian bin Ramlan, Ketua Polis Daerah Kemaman untuk naik ke atas pentas. Seterusnya dipersilakan dari IPD Kulim, dipersilakan Yang Dihormati Sekretarian Muhammad Rizwan bin Saleh, Ketua Polis Daerah Kulim untuk naik ke atas pentas. Dan yang terakhir adalah IPD Timur Laut, dipersilakan Yang Dihormati Asisten Komisioner Polis Sofian bin Santong, Ketua Polis Daerah Timur Laut untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan semua pemenang ke hadapan pentas untuk sesi bergambar bersama Yang Dihormati Ketua Polis Negara. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang anugerah daerah terbaik Ok Selamat 18. Majlis diteruskan lagi dengan peranugerahan kepada 5 kontijen terbaik. Mendahului senarai dipersilakan Yang Dihormati Komisioner Polis Dato' Muhammad Syuhaili bin Muhammad Zain, Ketua Polis Pulau Pinang untuk naik ke atas pentas.
Seterusnya, majlis menjemput Yang Dihormati Deputi Komisioner Polis Dato' Rohaimi bin Mat Isa, Ketua Polis Terengganu, menaik ke atas pentas. Seterusnya, majlis mempersilakan Yang Dihormati Komisioner Polis Dato' Kamaruzaman bin Mamat, Ketua Polis Johor, naik ke atas pentas. Diteruskan lagi dengan mempersilakan Yang Dihormati Komisioner Polis Tuan Wan Hassan bin Wan Ahmad, Ketua Polis Kedah, untuk naik ke atas pentas untuk menerima dia. Dan yang terakhir dipersilakan Yang Dihormati Komisioner Polis Dato' Azmi bin Abu Qasim, Ketua Polis Kuala Lumpur, untuk naik ke atas pentas bagi menerima anugerah. Dipersilakan kepada semua pemenang karaman pentas untuk sesi bergambar bersama Yang Dihormati Ketua Polis Negara. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua pemenang anugerah kontijen terbaik Oxlama 18 tahun 2022. Hadirin sekalian, pada kali ini juga JSPK telah memilih secara rawak 3 orang pengguna jalan raya yang mewakili keluarga Malaysia sebagai pemandu berkhemah. Tanpa berlengah lagi, majlis sukacita menjemput Puan Chong Joey untuk naik atas pentas. Seterusnya dipersilakan Encik Prada Srat Shamugam untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Seterusnya, yang teristimewa pada pagi ini, kita tampilkan secara khas ikon pemandu berkhemah, iaitu Yang Berbahagia Dato' Ahmad Azhar bin Osman atau lebih dikenali sebagai Dato' Awi, untuk naik ke atas pentas bagi menerima anugerah pemandu berkhemah. Dengan ini jemput Yang Dihormati Tangsi untuk menyampaikan cedera hati kepada Yang Berkuasa Puan Syahrawati Abdul Karim, Naib Presiden Eksekutif TM1. Seterusnya adalah penyampaian cedera hati balas dari Pembantu M kepada Yang Dihormati Tangsi Ketua Polis Negara, dijemput Yang Berusaha Puan Syahrawati Abdul Karim, Naib Presiden Eksekutif TM1, untuk menyampaikan cedera hati. Diucapkan kepada Yang Dihormati Tan Sri atas penyempurnaan acara itu tadi. Dipersilakan Yang Dihormati kembali ke tempat duduk.
Yang Dihormati Tan Sri, Datuk Wira, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin sekalian, demikian tadi sempurna sudah acara penutup dan penyampaian Anugerah Kontijen dan Daerah Terbaik Op Selamat 18 Hari Raya Aidilfitri tahun 2022. Majlis makamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Dihormati Ketua Polis Negara dan juga pihak kumpulan TM selaku penaja utama Op Selamat 18 tahun 2022. Sekalung penghargaan juga diucapkan kepada semua yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan majlis pada kali ini. Usai majlis dijemput Yang Dihormati Tan Sri, Datuk Wira, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan dan Puan-Puan menikmati jamuan hari raya yang telah disediakan di Dewan Pengaman. Akhir kata bagi pihak majlis, kami menyusun jari memohon ampun dan maaf di atas sebarang kekurangan dan kehilafan sepanjang majlis berlangsung. Sejarah Melaka, kebanggaan negara, negeri bersejarah Malaysia tercinta. Andai silap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Sang Saka Biru, kebanggaan kita, tersemat di dalam jiwa dan raga. Op Selamat Hari Raya berlabuh tirainya. Berjumpa lagi kita di tahun 2023. Sebelum majlis melabuhkan tirai, hadirin diminta berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Sedia Berkhidmat dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidilfitri.